negeri yang adil. Harus menjadikan akan kita sempurnakan. Terpaksa kami harus mencopot pejabat utama kami karena melakukan korupsi. Untuk mengarungi samudra menuju Indonesia sejahtera, Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi di pemilu 2024. Penetapan ini dilakukan setelah KPU melakukan verifikasi dokumen dan melihat hasil tes kesehatan ketiga pasangan tersebut. Sebelumnya, para kontestan nakhoda negeri ini melewati berbagai tahapan. Partai Nasdem, PKB, dan PKS mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres koalisi perubahan. Dengan memilih tempat di Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Yamato Surabaya Jawa Timur, pasangan ini menyebut sebagai titik awal perubahan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Acara ini digelar pada 2 September 2023. Untuk memantapkan perjalanan, pasangan ini pun mendaftarkan ke KPU pada 19 Oktober 2023. Dalam sambutannya, Anies berharap pemilihan presiden berjalan tertib, jujur, dan adil. Sementara itu, koalisi PDIP, Partai Perindo, P3, dan Hanura mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat. Usai dideklarasikan, Ganjar mengatakan dirinya bersama Mahfud mendapat amanah yang ia sebut penuh tantangan untuk berjuang bersama rakyat. Sebelum mendaftarkan diri ke KPU, pasangan yang memiliki visi mewujudkan Indonesia unggul ini memusatkan berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta. Pemilihan lokasi ini pun bukan tanpa alasan. Di bawah patung proklamator Soekarno Muhammad Atta, pasangan ini menegaskan satu pemikiran untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Sedangkan pada 25 Oktober 2023, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memilih Indonesia Arena Senayan Jakarta untuk deklarasi sebelum mendaftar ke KPU. Dengan menyatakan bertekad untuk meminta mandat dari rakyat Indonesia, Prabowo menuturkan, Indonesia menghadapi titik yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia hebat. Mengingat batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres, usai deklarasi, dengan didampingi para ketua umum parpol pengusung, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat, Prabowo Gibran pun langsung menuju gedung KPU. Di hadapan para pendukungnya, Prabowo menyatakan siap bertanding dengan membawa program, visi, misi, dan strategi untuk melanjutkan pembangunan dan mengantarkan Indonesia sampai menjadi negara maju dan makmur. Sejatinya, debat Capres-Cawapres menjadi ajang adu gagasan dan edukasi pada masyarakat. Apalagi masa kampanye pemilu 2024 berjalan singkat, hanya 75 hari. Pencitraan politik yang dikemas dengan beragam cara harus diposisikan sebagai bagian dari pemasaran politik, bukan propaganda. Siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin, negeri yang kaya sumber daya ini harus lebih maju dan sejahtera. Halo, selamat sore pemirsa. Hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar debat kelima di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Berbagai strategi akan disampaikan dalam adu gagasan serta visi dan misi dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah dan akan dihadapi Indonesia ke depannya. Bagaimana debat pamungkas antar calon presiden ini bisa menyisir emosi pemilih dengan menghadirkan dialektis berbasis gagasan dan program? Serta bagaimana pula visi-misi kontestan nakhoda Indonesia untuk mengarungi samudra yang akan membawa negeri ini menghadapi tantangan ke depannya. Bersama saya Nadia Valeri, Anda menyaksikan program khusus debat kelima Capres-Cawapres 2024. Pemirsa, debat terakhir Pilpres 2024 akan digelar malam nanti di JCC Senayan, Jakarta. Secara teknis, debat kelima ini tidak ada perubahan yang berarti dengan durasi 120 menit. Namun di akhir debat ada tambahan waktu di sesi pernyataan penutupan para capres dari 2 menit menjadi 4 menit.
Debat calon presiden yang kelima atau terakhir akan digelar di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. KPU dan sejumlah TV penyelenggara melakukan persiapan agar debat terakhir berjalan lancar. Secara teknis, debat kelima ini tidak ada perubahan yang berarti, dengan debat tetap berlangsung 120 menit. Namun hanya ada penambahan waktu di pernyataan penutup para capres dari 2 menit menjadi 4 menit. Debat kelima malam ini akan diikuti oleh ketiga calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, dengan mengambil tema pendidikan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, dan kesejahteraan inklusi. KPU pun telah menunjuk 12 panelis yang terdiri dari akademisi, pegiat komunitas, dan organisasi, hingga pakar yang bertugas menyusun pertanyaan debat. Debat akan berlangsung selama 120 menit yang dibagi dalam 6 segmen. Hasilnya itu sebagaimana yang kami sampaikan. Untuk nanti pelaksanaan debat kelima pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang di JCC, secara prinsip waktu dan segmen dari pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan. Tetapi pada saat rapat evaluasi yang terakhir, rapat koordinasi, ada usulan dari tim paslon untuk khusus di debat kelima ini, pada segmen terakhir, yaitu segmen penutup, itu akan ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit. Debat kelima merupakan debat terakhir dari rangkaian debat yang telah dilaksanakan oleh KPU pada pemilu kali ini. KPU berharap rangkaian debat yang telah dilaksanakan dapat memberi gambaran kepada masyarakat mengenai visi, misi, dan program setiap pasangan calon. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Jakarta Convention Center, sudah ada rekan kami Camar Haenda. Selamat sore Camar, silakan dengan laporan Anda bagaimana situasi terkini di sana. Ya, baik, selamat sore Nadia, Valeri, dan juga pemirsa. Hari ini tentunya sangat spesial dikarenakan hari ini merupakan debat terakhir ataupun juga debat pamungkas untuk Pilpres 2024. Saat ini situasi dan kondisi di Jakarta Convention Center yang menjadi venue untuk debat Pilpres terakhir ini sudah terpantau ramai dan pengamanan sudah dilakukan sejak siang, bahkan sejak pagi hari tadi. Saya sudah berada di cendrawasih ataupun juga pintu utara dari JCC, dan bisa dilihat di belakang saya sejumlah pengamanan sudah dilakukan. Di mana di tempat saya berdiri saat ini merupakan ring 2. Jadi memang ada 3 ring yang dilakukan pembagian untuk pengamanan yang dilakukan oleh pihak KPU dan juga Polda Metro Jaya. Dan yang Anda saksikan saat ini, Valeri dan juga pemirsa, adalah pintu masuk untuk VIP tamu undangan. Dan ini juga sangat ketat, ada pemeriksaan berlapis yang dilakukan dan hanya diperkenankan bagi mereka yang sudah memiliki barcode. Dikarenakan barcode yang mereka dapatkan ini nantinya akan di-scan terlebih dahulu, kemudian juga pemeriksaan data diri sehingga mereka dipersilahkan untuk masuk. Dan saat ini kami juga masih melihat bagaimana situasi dan kondisi pengamanan antara kepolisian dengan KPU Republik Indonesia untuk bekerjasama mengamankan pemilu dan juga untuk debat Pilpres kali ini berjalan dengan lancar. Kami akan melihat lebih dekat, mengajak juru kamera Seto untuk sama-sama kita melihat bagaimana nantinya jalannya mereka ataupun juga masyarakat dari masing-masing paslon pendukung untuk masuk. Tidak hanya nanti sudah disediakan sejumlah buku tamu begitu, kemudian juga nanti akan ada pemeriksaan dari selasar kedua ini yang nantinya dipersilahkan mereka untuk bisa melakukan scanning secara langsung sehingga ini bisa lebih mengefisiensikan waktu. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di samping kanan, di samping kiri saya, di mana tidak hanya dari pengamanan untuk tamu VIP saja, namun nantinya para calon presiden ini akan menggunakan kendaraan dan masuk dari pintu di sebelah kiri saya. Dan ini juga cukup ketat, di mana bisa dilihat mungkin kalau Anda di rumah mendengar ada sayup-sayup suara teriakan dari
pendukung masing-masing paslon ini sudah mulai bersiap. Dan memang ini kalau bisa saya gambarkan, setiap titik masuk yang ada di JCC ini sangat ketat, bahkan dijaga oleh satu titik saja ini bisa dijaga 20 sampai dengan 30 personil begitu. Kalau kita melihat kepada debat-debat sebelumnya yang memang sudah dilakukan, memang berjalan dengan lancar, dan tentunya KPU Republik Indonesia ini selalu belajar dari evaluasi-evaluasi yang ada. Nah, saat ini kami sudah melihat sejumlah tamu undangan, diantaranya dari paslon 1 ya. Ya, betul, dari paslon 1 ini sudah hadir perwakilannya. Dan kalau kita berbicara tentang nantinya siapa-siapa saja yang akan datang, utamanya untuk petinggi partai, ini akan menuju ke tempat ataupun juga jalur yang berbeda. Di antaranya adalah jalur yang ada di karpet merah yang ada di bagian barat. Dan saat ini kami masih melihat ini sejumlah tamu undangan sudah hadir. Seperti yang saya sampaikan, mereka ini berkalungkan barcode yang memang sudah disediakan. Dan bisa dilihat Nadia Valeri dan juga pemirsa Sindo News TV, bahwasanya siapapun yang datang ke JCC dan juga masuk menuju venue, ini barang-barang bawaan diperiksa terlebih dahulu agar bisa mengamankan situasi dan kondisi yang ada di dalam sana. Ya, sementara Valeri, kita masih terus menanti bagaimana nantinya jalannya debat Pilpres yang akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ini tema yang menarik berkaitan dengan sumber daya manusia, utamanya mengenai lapangan pekerjaan dan juga kemiskinan yang ada di Indonesia. Sudah ada 1,6 juta masyarakat Indonesia per tahun 2023 kemarin yang sudah terlepas dari kemiskinan. Apakah tentunya kita akan melihat visi dan misi untuk bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan bagaimana masyarakat bisa terlepas dari kemiskinan untuk Indonesia yang lebih maju menuju tahun 2045. Sementara demikian, Valeri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporannya, Camar Hendra, langsung dari JCC Senayan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, 10 hari lagi lebih dari 200 juta rakyat Indonesia akan memilih wakil rakyat dan pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Tak hanya mencermati profil dan rekam jejak kandidat, ajang debat Capres-Cawapres menjadi salah satu cara untuk menyelami apa program dan gagasan besar yang ingin diwujudkan oleh masing-masing paslon. Dan berikut pemirsa suara masyarakat terkait debat malam nanti. Harap sih debat itu lebih seru lagi dan terlebih visi-misinya terlihat untuk kelanjutan Indonesia saat ini. Saya sih semoga buat debat capres yang terakhir ini antara calon-calon dari ketiga paslon tuh menjelaskan tentang gagasannya gitu ya. Jadi nggak ada yang saling menyerang personal secara pribadi kayak gitu. Itu aja sih tanggapannya. Biarlah mereka untuk mengembangkan program-program mereka sendiri, dan biarlah kita sebagai masyarakat menjadi pemilih yang benar-benar pemilih mana yang bakalan jadi untuk calon presiden kita nanti. Saya berharap nanti debat yang kelima ini akan semakin baik, berkualitas, tidak ada gimmick-gimmick, tidak ada prasangka, berilah yang terbaik untuk bagaimana supaya masyarakat Indonesia bisa pasti mendukung pasangan 1, 2, atau 3. Harapkan sih para capres ya mengutarakan semua visi misi program-program yang jelas, terutama di tema yang terakhir ya, ada intinya adalah dari kebudayaan dan ketenagakerjaan tentunya kan. Mudah-mudahan dengan momentum debat terakhir ini jangan lagi seperti 4 debat sebelumnya yang saling menjatuhkan, saling menyindir satu sama lain. Artinya debat terakhir ini jadi momentum untuk bagaimana menyatukan semua kalangan. Harapan saya sih debat capresnya tuh berjalan lancar ya. Terus apa yang disajikan ke masyarakat bisa mengedukasi atas pilihannya gitu untuk pemilu 2024 nanti. Gitu.
Ya pemirsa, sebelum menggelar debat pamungkas malam nanti, KPU juga telah menggelar 4 debat yang diikuti Capres dan Cawapres secara bergantian. 4 tahapan debat berlangsung cukup panas namun menarik, terutama saat para paslon saling mempertanyakan soal moral etika pemimpin hingga kontroversi penggunaan istilah dan singkatan saat menyampaikan pertanyaan. Berikut kita simak lagi cuplikan debat-debat Capres-Cawapres sebelumnya berikut ini. Anak kecil, Mas Anies, Anda tidak pantas bicara soal etik. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak? Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara saya. Pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak. Ini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariska nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang, coba kalau gitu. Pasti tidak tahu. Karena... Harap ya, tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya, Pak Anies? Cukup, Pak Anies. Cukup, baik. Silakan. 5 juga. Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau diklosa boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita, sumbernya Bond International Center for Conflict Studies, turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Low Institute Asia Power Index, turun. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang enggak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Saya catat sedikit, yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Posko 03 Ganjar Mahfud, sudah ada rekan kami Putu Bagus. Selamat sore Putu. Silakan dengan laporan Anda, bagaimana situasi terkini di sana? Ya baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Memang saat ini saya tengah berada di gedung TPN High-End Jakarta Pusat, di mana tim pemenangan nasional saat ini memang sedang menunggu kedatangan dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di gedung TPN. Sementara itu memang dapat kami informasikan bahwa hari ini, tepatnya hari Minggu 4 Februari 2024, diselenggarakannya debat capres terakhir atau kelima yang akan diselenggarakan di
JCC atau Jakarta Convention Center sekiranya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini memang awak media kami sedang menunggu kedatangan dari Capres Ganjar Pranowo yang memang dijadwalkan akan datang ke tim pemenangan nasional atau di TPNHI ini sekiranya pada pukul yakni 17.30 waktu Indonesia Barat berserta dengan Cawapres Mahfud MD. Sementara itu memang lalu serentak keduanya yakni Capres dan Cawapres nomor urut 3 akan menuju ke venue debat Senayan JCC sekiranya pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu memang kami menyampaikan informasi yakni calon presiden dari nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ini mengungkapkan bahwa dirinya bersama dengan Mahfud MD sudah mengunjungi sekiranya 315 titik lokasi selama masa kampanye, di mana memang hari ini sudah memasuki kampanye hari ke-69 begitu. Dan Ganjar Mahfud memang sudah memiliki visi misi terkait debat pada hari ini yang bertema yakni teknologi informasi, kesejahteraan sosial hingga inklusi, di mana memang Ganjar Mahfud fokus kepada program internet gratis di teknologi informasi begitu hingga mengutamakan maksud kami kesejahteraan sosial. Dan lalu dari kesejahteraan sosial ini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Khususnya perlu diketahui bahwa memang Ganjar Pranowo ini memiliki program khusus begitu di Jawa Tengah, yakni mendirikan atau telah membuat SMKN Jateng yang akan di program ini akan dibawa ke program nasional. Dan memang begitu, dari 10 tahun terakhir program ini merupakan program unggulan dari Ganjar Pranowo, di mana sekolah ini bisa mengemukakan atau menghasilkan produk-produk berkualitas yakni siswa-siswa berprestasi begitu. Dan dari segi inklusi, Ganjar Mahfud juga mengedepankan kesejahteraan akses atau kesetaraan maksud kami dari upah, pendidikan, pelayanan publik, dan memastikan seluruh infrastruktur publik yang ramah untuk penyandang disabilitas. Untuk saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Capres nomor urut 3. Dan jika ada kelanjutan informasi mengenai kedatangan dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menuju ke venue debat yakni di Senayan JCC, tentunya kami akan menginformasikan kepada pemirsa di rumah. Sekian yang dapat kami informasikan. Kami kembalikan informasi ke Anda, Nadia, di studio. Baik, terima kasih Putu Bagus atas laporannya langsung dari Posko 03 di Gedung HN. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sejumlah akademisi suarakan pernyataan sikap pada pemilu 2024. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.